Setelah 7 bulan, Brigade Al-Aqsa kembali menguak soal kegagalan Zionis dalam operasi banjir Al-Aqsa, pada 7 Oktober 2023 silam. Yakni dengan mengungkap unit militer, 65, yang merupakan unit cyber peretas kubah besi atau Iron Dome Israel. Hal itu diungkapkan melalui sebuah video, yang dirilis pada Minggu, 19 Mei 2024. Dalam video tersebut, tampak pejuang yang tergabung dalam unit tersebut beroperasi di sebuah ruangan yang penuh dengan komputer. Dengan memakai seragam militer, para pejuang Al-Aqsa itu juga tampak membaca ayat suci terlebih dahulu sebelum beraksi. Pasalnya, selain meretas Iron Dome, unit militer 65 itu juga mengganggu beberapa perangkat IDF dan meretas kamera pengintai Israel.